Kipas. Hai, klik di sini untuk subscribe. Merawat binatang. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Ditemukan buaya yang kedinginan. Burung merak ini sakit. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Zebra dengan lumpur di seluruh tubuhnya telah ditemukan. Penguin yang kotor telah ditemukan. Ditemukan beruang coklat yang sakit. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi! Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan.
membiarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Danau itu membeku dan buaya juga kedinginan. Buaya telah diselamatkan, tapi dia masih menggigil kedinginan. Wow, itu adalah telur buaya. Telur buaya akan menetas lebih cepat di sangkar yang hangat. Bayi buaya telah menetas. Hebat, ibu buaya dan bayinya sangat gembira. Buaya suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Buaya biasanya hidup di sungai atau danau. Sampai jumpa, buaya. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Badak itu hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Keluarkan ujung tanduk yang patah. Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak. Oh.
Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren. Ada tumpahan minyak di laut. Penguin tertutup di dalam minyak. Semprotkan deterjen. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh penguin. Ada banyak bakteri di dalam perutnya. Kerja yang bagus. Penguin suka lingkungan dingin. Ayo buat salju untuknya. Lihat, penguin itu senang sekali. Penguin itu ingin makan udang dan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Penguin hidup di Antartika. Sampai jumpa, penguin. Beruang coklat sakit perutnya. Ayo periksa dia. Ada banyak sampah di dalam perutnya. Tarik gagang ke atas. Jangan membuang sampah sembarangan, karena binatang akan salah mengira sampah sebagai makanan. Beruang coklat adalah omnivora.
Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Beruang coklat hidup di hutan. Sampai jumpa, beruang coklat. Zebra suka berguling-guling di atas pasir dengan lumpur di seluruh tubuhnya. Wow, semua sudah bersih. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh zebra. Oh tidak, ada banyak debu di paru-parunya. Ayo kita bantu dia untuk membersihkan paru-parunya. Kerja yang bagus, debu sudah dibersihkan semua. Zebra suka makan berbagai jenis cabang dan daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Zebra hidup di padang rumput. Sampai jumpa, zebra. Wow, asrama ini terlihat keren. Burung merak terlihat sedih karena dia mempunyai penyakit kulit. Oh, ada banyak sekali kutu di tubuh burung merak itu. Salep ini akan membantu menyembuhkan luka-luka. Hmm?
Penyakit kulit burung merak telah diobati. Dia menginginkan bulu ekor yang cantik. Burung merak suka makan daun dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Burung merak hidup di hutan. Sampai jumpa burung merak.